Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News. Kali ini Lamongan News akan membahas pria Lamongan sukses rakit dan terbangkan pesawat terbang bermesin Honda Jazz. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela. Tribunnews.com, Jakarta. Suyanto, 42, seorang pria asal Lamongan, Jawa Timur, sukses membuat pesawat terbang jenis short take off and landing, STOL, dengan mesin mobil Honda Jazz. Dikutip dari situs TNIAU, MIL, ID, pria lulusan STM di Kecamatan Babat, Lamongan, ini sudah membuat 3 unit pesawat. Namun 2 di antaranya sudah dia jual ke negara Cekoslowakia, atau Cekoslowakia melalui bantuan seorang temannya. Sedangkan 1 pesawat lainnya akan diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsekal Fadjar Prasetyo pada awal 2022. Meski buatan rumahan, pesawat jenis STOL bermesin Honda Jazz RS 2015 ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 180 km per jam. Selain itu, hasil karya Suyanto juga bisa bertahan di udara, alias terbang kurang lebih selama 4 jam dengan bahan bakar 80 liter. Hal itu yang membuat Fadjar Prasetyo tertarik untuk mendatangi workshop Suyanto di Desa Lakbob, Ciamis, Jawa Barat awal 2021 lalu. Meski pesawat STOL itu dirakit di Ciamis, Fadjar Prasetyo akan meresmikan pesawat tersebut di Lamongan. Pesawat baru tiba di Lamongan setelah diangkut menggunakan truk. Dan kini hendak dirakit kembali, kata Suyanto, Rabu, 15 Desember 2021. Setelah dirakit, pesawat bermesin mobil tersebut akan diuji coba oleh tim Puspot Dirga. Selain itu, tim Puspot Dirga juga siap membantu agar pesawat ini mendapatkan sertifikasi layak terbang dari TNI Angkatan Udara dan pihak terkait lainnya. Yang pasti senang karena bisa jadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat, khususnya di Lamongan, lanjutnya. Suyanto mengaku, keahliannya tersebut ia dapat selama bekerja di sebuah perusahaan pesawat terbang di Republik Ceko. Saya hanya lulusan STM. Tapi sempat jadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Republik Ceko, tuturnya. Sampai di sini dulu ya Dulur El Amania, bantu subscribe, ya Dulur. Agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya.